Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, di video kali ini saya sudah di area apa ya ini ya namanya? Tentunya udah bukan di Bandung ya. Ada di sekitaran, masih di dekat-dekat jalur kereta cepat, di mana jalur kereta cepat ada di depan sana. Suasana di sini masih cukup asri, bilang sawah juga masih niat nih. Tuh kelihatan itunya apa, girdernya, launcher maksudnya. Nah, di depan kita bisa ngelihat ada sebuah jembatan ya, jembatan merah. Nah, ini dia. Nah, ini sedikit informasi buat teman-teman ya. Di sana itu ada bekas pondasi jembatan. Itu sebetulnya bekas pondasi jembatan kereta api ya. Jembatan kereta api di mana dulu jalur kereta api Purwakarta untuk menuju ke Jatiluhur, kurang lebih seperti itu. Itu pilarnya sudah, yang di tengah masih utuh, masih berdiri kokoh. Yang ini udah, yang deket ini ya, deket tanggul yang belah sini. Nah, itu udah miring, dan ada satu lagi di belah sana. Itu juga sama, udah miring. Jadi itu adalah pilar bekas jembatan kereta api ya. Pilar bekas jembatan kereta api jalur Purwakarta Jatiluhur. Nah, kemungkinan dulu jalur kereta apinya ke sini. Hanya saja ini tidak aktif lama karena memang untuk hanya untuk kebutuhan apa, pembawaan material, komponen untuk ini ya, PLTA lah gitu. Baik, di depan kita ini sekarang adalah area jalur kereta cepat, di mana di sini Kometo sedang gendong launcher ya. Kometo, jadi si launcher ini baru saja berpindah tempat ya, karena di depan sana itu ada subgrade. Otomatis launchernya dipindah. Momen ya, pas sedang kesini, pas sedang ada pemindahan. Jarang-jarang sekali. Oke, baik teman-teman, seperti ini kondisi di area subgrade. Jadi sepertinya tadi atau kemarin mungkin ya, atau beberapa waktu yang lalu, ini si launcher ini baru saja memasang si girder yang terakhir ini. Oke teman-teman, nah, inilah launcher yang sedang digendong Kometo. Di depan kita sekarang udah ada launcher yang sangat besar. Ini tentunya sering dibilang monster launcher ya. Dimana
Untuk saat ini, launcher tersebut sedang dibawa oleh Kometo. Dan Kometo ini memang bertugas khusus ya. Selain dia mengangkat girder atau box girder, dia juga bisa mengangkat launcher yang super besar ini. Dan bentuk launcher ini agak berbeda dengan launcher yang biasa kita lihat di area timur, tentunya yang ada di Bandung. Ini agak gimana ya, agak mempunyai palang di depannya ya, atau tanduk, bukan tanduk sih, lebih ke cula mungkin ya kalau binatang. Peralatan berat ini tentunya kita baru lihat ya, karena memang didatangkan khusus pada saat proses pengerjaan jalur kereta cepat. Monster launcher ini tentunya fleksibel ya, karena memang didesain khusus untuk dapat memasuki terowongan, di mana kereta cepat yang sedang dibuat sekarang ini itu memiliki terowongan atau tunnel. Jadi otomatis launcher yang dipakai untuk pengerjaan jalur kereta cepat itu bisa memasuki terowongan yang ada di jalur kereta cepat. Terbilang launcher ini jauh lebih efektif daripada beberapa launcher lainnya ya, tentunya karena memang didesain khusus untuk mengerjakan jalur-jalur layang seperti yang ada di jalur kereta cepat ini tanpa mengganggu arus lalu lintas yang ada dan tanpa harus memakan banyak ruang. Dan tentunya girder launcher ini merupakan teknologi baru yang digunakan di dunia konstruksi Indonesia. Di area sini mungkin kedepannya bakalan jadi spot juga ya, karena ini persis di pinggir jalur, itu ada lahan yang cukup luas untuk bisa kita ngelihat nantinya kereta cepat lewat dari sana ke sini. Itu tentunya dari sana arah Bandung ya. Ini menuju ke arah Jakarta, terus menuju ke arah sana. Di sini juga bisa jadi spot yang cukup bagus untuk melihat kereta cepat melintas. Baik, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, video dari Nomato Vlog kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya atau di video lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nomato Vlog pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.